Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas. Kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas ya! Ini ada satu yang menarik soal jajak pendapat setelah perdebatan tersebut. Kenapa menarik? Karena di dalam jajak pendapat itu, ya, Anies memang unggul, tapi uh, unggulnya itu yang menarik adalah di media yang justru ya mungkin tidak pro Anis medianya tetapi lebih pro pada spektrum tengah kiri misalnya tetapi uh, saya yakin ya Kompas itu ya barangkali tidak juga dia pro Anis tetapi yang saya lihat sikapnya konsisten terhadap demokrasi dan uh, pember terutama pemberantasan korupsi nah ini hal yang baik yang harus kita lihat misalnya. Dan eh, termasuk yang kecewa juga dengan dengan sikap pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau kita lihat di jajak pendapat Kompas ini sobat era sekalian ya. Ini sampai pukul 0400 ya. Hasil jajak pendapat menunjukkan 37,9% responden menilai pasangan calon presiden calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul secara umum dalam debat perdana ini. Kemudian dah, jadi Anies 37,9 persen. Kemudian Ganjar 22,6 persen. Prabowo Subianto 21,8 persen. Dan tidak tahu 17,7 persen. Ya, tentu saja orang yang menilainya. Karena terus terang saja uh, ini agak kasat mata. Ya, saudara sekalian, agak kasat mata, tidak beti, tidak beda-beda tipis. Ya, Eh uh, walaupun debat di kita ini sangat uh, apa istilahnya sangat uh, birokratik ya penuh dengan aturan-aturan yang menjemukan pakai kata-kata sambutan segala dan kemudian ditampilkan panelis yang cuma tukang ngambil soal gitu <laughs> coba bayangkan tidak bisa mendalami uh, persoalan tetapi paling tidak kehadiran Anis memberikan nuansa tersendiri karena Anis hadir dengan konsep Anis itu begini, dia tidak pernah melampaui waktu ketika eh, apa menyampaikan sesuatu. Jadi tidak pernah diperingatkan. Sependek pengetahuan saya. Jadi kalau misalnya dikasih waktu satu menit, ya dia gunakan secara maksimal. Dua menit maksimal, empat menit maksimal. Jarang sekali dia memberikan waktu misalnya ya sudah pas begitu saja, ya beda sama Prabowo atau Ganjar yang sering pas. Nah itu menunjukkan secara konsep Anies jauh lebih siap. Nah, sementara Prabowo cara menjawabnya itu tiba masa tiba akal, tidak pakai konsep. <laughs> Mungkin pakai apa yang dia pikirkan perasaannya dia lontarkan begitu saja. Jadi tipikal orang yang barangkali tidak mau belajar lagi, udah malas untuk belajar. Anies kelihatan dalam apa? Dalam Uh, sesi misalnya sebelum setelah anu setelah uh, misalnya sesi gitu istirahat sebentar itu timnya masih masih berusaha menyodorkan informasi alhamdulillah saya sehari sebelum kegiatan itu sempat juga memberikan masukan kepada tim uh, Anis dan bahkan Anis pernah sempat menelpon juga uh, pagi sebelum uh, apa perdebatan tersebut dan uh, itu menunjukkan bahwa Anies sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan fakta, dengan data dan ditambah kemampuan analisis. Jadi Anies unggul yang tidak kita bo bohongi adalah tiga keunggulan Anies. Dia punya talenta untuk berkata-kata. Ya, yang kedua dia kaya narasi karena membaca dan ketiga dan ketiga dia punya pengetahuan teknis karena pernah menjadi gubernur DKI. Makanya. Dia mudah sekali membantah Prabowo Subianto dengan data yang dia punya. Prabowo tidak pernah, Prabowo tidak kaya narasi, ya kan? Kaya kaya harta iya, <laughs> dia tidak kaya narasi, hanya mengandalkan patriotisme yang menurut menurut uh, saya ya uh, tidak banyak gunanya dalam uh, perdebatan, ya, jiwa-jiwa patriotisme heroik dan lain sebagainya selain tidak kaya narasi juga dia tidak paham soal teknis jadi berat untuk berdebat teknis nggak paham narasi tidak kaya sementara Ganjar teknis dia paham narasi tidak kaya ya, agak mending lah makanya dibawa kemana-mana perdebatan dengan Prabowo tidak mungkin menang sama Anies Baswedan mungkin kalau untuk masalah pertahanan dan keamanan ya pertahanan keamanan dan geopolitik. Tapi jangan lupa, kemampuan untuk melisankan apa yang dipikirkan itu juga penting. Kalau Anda tidak punya kemampuan melisankannya secara baik ya berat juga. Ya saya pernah mendengar misalnya pidato uh, Prabowo yang menurut saya lumayan berisi juga. Tetapi jangan lupa ketika dia tidak memiliki tekanan, baik tekanan waktu maupun tekanan real karena ada ada perdebatan yang memang dikompetisikan. Nah itu hal-hal seperti itu yang kemudian kita harus garis bawahi. Sementara ganjar ya kelebihannya adalah terlihat dia lebih santai dalam mengungkapkan sesuatu. Kadang-kadang juga ya di drama-drama di drama-dramatisir sedikit. Hanya memang isinya ya biasa-biasa saja. Dia tidak memiliki konsep yang solid terhadap hal-hal tertentu. Ya. Ya artinya dia hanya mengungkapkan common sense lah yang orang umum juga bisa mengungkapkan hal seperti itu tetapi konsep gagasan besar. Makanya harus dimulai dari konsep dan gagasan besar. Makanya terlihat betul perbedaan ketika Anis ada di situ dan Anis jauh lebih baik dibandingkan ketika Pilkada DKI. Karena ketika Pilkada DKI dia tidak tahu dengan pengalaman teknis karena dia hanya levelnya menteri saja, beda dengan gubernur DKI yang harus mengurusi masalah A sampai Z dari orang lahir sampai mati walaupun lingkupnya cuma di KAI tapi intensitasnya akan jauh lebih tinggi dibanding bahkan dibandingkan seorang presiden sekalipun kalau kita bicara intensitas dan langsung reward and punishmentnya langsung kelihatan. Jakarta banjir, Anies dimarahin. Jakarta baik, Anies dapat apa uh, reward dan lain sebagainya. Jadi beruntungnya di sana dia punya pengetahuan, punya narasi, punya lisan yang baik dan punya uh, apa Punya uh, pengalaman teknis ya. Prabowo nggak paham dia paham dengan hal-hal teknis ya. Makanya ketika dia mencoba uh, bicara mengenai polusi di Jakarta. Lalu kemudian menggugat dana 80 triliun begitu. Kemana aja duitnya maksudnya begitu. Ketika dijelaskan anis itu bedanya orang yang ngomong pakai data dan yang nggak pakai data. Katanya. Lalu dia jelaskan kalau seandainya itu tidak ada pergeseran angin dan lain sebagainya, ya tidak mungkin. Berarti polusi itu akan tetap. Ini ternyata tidak. Karena ada polusi dari wilayah lain. Karena polusi tidak mengenal KTP. Makanya dia bilang kalau dia jadi gubernur DKI, soal polusi, polusi itu dia hanya bisa selesaikan Jakarta. Tapi kalau dia jadi presiden, dia selesaikan semuanya. Ini menarik ya. Kemudian sobat-sobat sekalian, kita juga punya survei misalnya yang dilakukan oleh eh uh, Merdeka misalnya merdeka.com ya dengan 3000 voting aja It, uh, itu uh, ketika dilakukannya debat ya tetap Anies Baswedan Muhammad Iskandar 54% kemudian Prabowo Subianto Gibran Rakabuming persen, Ganjar Pranowo Mahfud MD 15% tetapi ke depan ya saya tidak tahu. Kalau saya pikir mungkin Anies harus lebih soft untuk melihat peluang berdebat, jangan lagi ini. Hanya memang itu kalau seandainya Ganjar misalnya tidak nyerang Prabowo, ya Prabowo akan bisa memainkan langgam gemoynya sehingga perdebatan tidak menjadi substantif, ya hanya di di, apa diwarnai dengan uh, tari menari joget dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.